Ya, ternyata itulah titik awalnya. Asal-usul mengapa bangsa-bangsa asing berdatangan ke berbagai penjuru di Indonesia. Berdagang dan saling bertukar rempah-rempah di Indonesia selama berabad-abad lamanya. Hingga terbentuk sebuah peradaban yang beragam. Banten, Jakarta, dan Cirebon adalah titik jalur rempah yang istimewa. Perdagangan rempah di tanah ini telah berlangsung beribu tahun silam. Di setiap titik persinggahannya, terjadi asimilasi budaya yang kemudian membentuk Nusantara. Rempahnya yang terkenal, aromanya menumbuhkan harga jual, cita rasanya melayarkan ribuan kapal. Sudah saatnya kita mengenal asal-usul nenek moyang kita yang harus selalu kita kenang dan ceritakan ke anak cucu kita nanti. Maligai artinya pendeta. Maligai juga bermakna kerajaan. Dan di pemakaman kuno bernama Maligai inilah bersemayam makam para syekh yang datang dari Jazirah Arab yang awalnya datang untuk mencari kapur hingga akhirnya menyebarkan Islam ke Nusantara. Dipagari perkebunan karet dan terletak di atas bukit kecil di Desa Auk Daka, Kecamatan Baru, Tapanuli Tengah, inilah makam Mahligai. Makam kuno yang menjadi sumber catatan sejarah masuknya agama Islam pertama kali di Nusantara sekitar abad ke-7 Masehi. Dan jejak pertama itu dimulai di kota terpencil penghasil kapur bernama Barus. Lalu apa kaitan kapur, Barus, dan masuknya Islam ke Nusantara? Sejarah mencatat, pada awal abad Masehi hingga ke abad 7, para pedagang dari India, Arab, dan Cina sudah berdatangan ke Barus untuk mencari salah satu rempah istimewa. Rempah itu adalah kapur yang kemudian termasyur ke seluruh dunia dengan nama kapur Barus. Selain berniaga mencari kapur, para saudagar khususnya dari Jazirah Arab yang tiba ke Barus pada abad ke-7 Masehi atau tahun pertama Hijriah juga mulai menyebarkan agama Islam di tanah Barus. Dan berkat syiar para pedagang itulah, untuk pertama kalinya agama Islam masuk ke Nusantara melalui Barus, Sumatera Utara. Barus itu dalam beberapa tulisan ahli sudah dikenal 6.000 tahun yang lalu. Walaupun di dalam penuturan persisnya itu bisa dikatakan untold story, tidak persis tanggal berapa dan jam berapa dan tahun berapa. Akan tetapi ke Barus itu datang dari berbagai
benua, terutama dari India, dari Arab, kemudian dari Cina, nah kemudian juga dari sejumlah wilayah di Eropa. Nah, mereka datang untuk mencari rempah. Salah seorang aulia atau wali penyebar agama Islam di Tanah Barus itu adalah Syekh Rukunuddin. Sang aulia diperkirakan berusia 102 tahun, wafat di tahun 14 Hijriah atau sekitar abad ke-6 Masehi. Tidak jauh dari makam Mahligai terdapat makam bersejarah lainnya bernama Makam Papan Tinggi, terletak di puncak bukit yang bisa dicapai setelah menaiki 700 anak tangga. Seorang penyebar agama Islam bernama Syekh Mahmud dimakamkan di tempat ini. Beliau dilahirkan sekitar tahun 34 Hijriah dan diperkirakan wafat pada 829 Hijriah atau 1424 hingga 1426 Masehi. Panjang makamnya mencapai 7 meter dengan dua batu nisan bertuliskan hadis dan bercorak kaligrafi Arab Persian yang diperkirakan dibuat sekitar abad ke-7 hingga 9 Masehi. Sejarawan mencatat sama seperti penyebar agama Islam lainnya, Syekh Mahmud adalah seorang saudagar dari Arab Persia yang diperkirakan tiba di Barus pada abad ke-6 Masehi untuk mencari rempah kapur dan kemudian menyebarkan agama Islam. Makam Mahligai dan Makam Papan Tinggi di Barus Tapanuli Tengah hanya satu dari sekian bukti lahirnya sejarah baru di Indonesia bahkan dunia. Dan sejarah itu berawal dari jejak pencarian rempah Nusantara. Jalur rempah Nusantara tidak hanya melahirkan peta perdagangan dan perekonomian dunia. Berawal dari segenggam kapur dari Barus, lahirlah agama baru di Nusantara. Lewat segenggam cengkeh dari Ternate, konflik pun terjadi hingga peperangan pun pecah. Dan lewat aroma rempah itu juga terjadi pertukaran budaya hingga kemudian membentuk Nusantara. Namun sayang, harumnya jalur rempah Nusantara kini hanya sekedar memori dan warisan sejarah dari kehidupan di masa lalu. Dan sejarah itu mulai dilupakan. Padahal lewat sejarah jalur perdagangan rempah itulah identitas bangsa ini terbentuk. Untuk menghidupkan kembali jalur perdagangan rempah Nusantara, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendaftarkan jalur rempah Nusantara sebagai World Heritage atau Warisan Dunia ke UNESCO. Usulan ini menjadi sangat penting mengingat rempah memiliki peran vital sebagai identitas bangsa. Jalur rempah kita upayakan diakui sebagai warisan budaya dunia UNESCO. Untuk mencapai itu tentu perlu gerakan bersama dari seluruh masyarakat, baik itu komunitas, pemerintah daerah, komunitas internasional, dan juga pemerintah pusat secara bersama-sama. Apabila program Jalur Rempah berhasil mendapatkan pengakuan UNESCO sebagai warisan dunia seperti angklung, batik, pencaksilat, wayang kulit, serta warisan budaya Indonesia lainnya, maka akan memperkuat diplomasi Indonesia, sekaligus meneguhkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Target kita Assalamualaikum Bapak-Ibu, para hadirin sekalian. Kita akan memulai acara kita sesaat lagi. Untuk itu kami mengundang Bapak Ibu hadirin sekalian yang sudah hadir untuk dapat menempati tempat-tempat duduk yang telah disediakan. Terima kasih. Adalah negara yang negara apa? Maritim gitu. Jadi visi itu harus kita tetapkan bersama. Tidak hanya mengusulkan jalur rempah sebagai warisan dunia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga akan berupaya merekonstruksi jalur perdagangan rempah di Nusantara yang dinilai sangat penting. Bukan hanya untuk mengingatkan kejayaan jalur rempah di masa lalu, tetapi juga kembali menghidupkannya di masa sekarang. Upaya yang akan dilakukan untuk merekonstruksi jalur rempah itu adalah peremajaan ladang rempah, industri obat herbal dan kecantikan berbasis rempah-rempah asli Indonesia, serta paket wisata jalur rempah. Setidaknya 20 titik awal rekonstruksi jalur rempah itu sudah disusun yang tersebar dari Raja Ampat hingga Pesisir Selatan. Dengan program ini diharapkan dapat mendorong kemajuan perekonomian demi kesejahteraan masyarakat. Untuk itu sebagai sebuah gerakan gotong royong untuk pemajuan budaya Indonesia, maka membutuhkan komitmen bersama bahwa jalur rempah tidak hanya sekedar jalur, tetapi di balik jalur itu banyak nilai yang ingin kita sampaikan kaitannya dengan pendidikan karakter, pemanfaatan di bidang ekonomi, dan lain sebagainya. Rempah Nusantara lewat aromanya yang mewangi tidak hanya membuat cita rasa makanan khas di atas meja makan menjadi semakin nikmat saat disantap, tetapi juga mewariskan sejarah panjang yang mengubah wajah dunia.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, kasih Pak Fitra, Pak Mas Fitra, khusus ketemu nanti, ya. Yeah!
apresiasi karya budaya rempah Nusantara. Mohon maaf ya Bapak Ibu hadirin sekalian, saya lepas maskernya, nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Namun kita tetap physical distancing. Bapak Ibu jangan dilepas ya maskernya ya. Baik Bapak Ibu, bagaimana kalau kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk acara kita pada hari ini? Apresiasi karya budaya rempah Nusantara. Rempah Nusantara, Bapak Ibu hadirin sekalian, kita tahu bahwa sudah berabad-abad dunia mengincar rempahnya Indonesia. Waktu saya sempat diajak oleh Kemdikbud ke Pulau Banda begitu ya, saya melihat satu pulau, Pulau Run, yang dulu ingin ditukar dengan New York begitu ya. Begitu luar biasa pada saat itu melihat nilai rempah-rempah Indonesia. Dan berabad-abad hingga hari ini, rempah Indonesia mengisi cita rasa dunia, mengisi hari-hari kita, ada di dalam rumah-rumah kita, serta juga di berbagai belahan dunia. Sungguh luar biasa rempah Indonesia, dan jangan sampai kemudian kita yang merupakan keturunan-keturunan selanjutnya, kemudian nanti ada generasi muda bangsa, lupa dengan kejayaan rempah Indonesia. Lupa bahwa kita punya kekayaan rempah Indonesia. Untuk itu pada hari ini, apresiasi karya budaya rempah Indonesia, kita sebagai bangsa Indonesia sekaligus mempertegas kembali kebanggaan kita terhadap kekayaan alam rempah Indonesia yang kita miliki. Bapak Ibu hadirin sekalian, untuk memulai acara kita pada hari ini, kami ingin mengucapkan selamat datang khususnya di sini sudah hadir banyak sekali orang-orang yang sangat luar biasa. Nanti kita akan sapa satu persatu. Namun sebelumnya kami mempersilahkan Bapak Ibu hadirin sekalian untuk berdiri terlebih dahulu dan kita akan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya Tiga Stansa. Let's go.
Baik hadirin, kami persilahkan untuk duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pada siang menjelang sore hari ini kita sudah hadiran banyak tamu-tamu yang sangat luar biasa pada hari ini berkumpul dengan satu semangat yang sama untuk membangkitkan kembali rempah Indonesia. Dan kami ingin menyapa khususnya selamat datang kepada Direktur Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan Bapak Dr. Restu Gunawan M.Hum beserta dengan seluruh jajaran pejabat di lingkungan Kemdikbud. Selamat datang Bapak Ibu hadirin sekalian. Dan kemudian kami ucapkan selamat datang kepada Ketua Komite Jalur Rempah Insinyur Ananto Kusuma Seta, MSc PhD. Selamat datang juga Pak, sudah hadir bersama kami. Dan juga sudah hadir bersama kami PLT Deputi Konservasi Arsip Nasional Republik Indonesia, Ibu Multi Siswati. Sudah hadir juga bersama kami, terima kasih Ibu sudah hadir. Dan sudah hadir juga Direktur Utama Perum Produksi Film Negara, Ibu Judit Dipo Diputro. Selamat datang Ibu. Dan sudah hadir juga bersama kita para kepala dinas yang membidangi kebudayaan di tingkat provinsi, kabupaten, kota, atau juga yang mewakili dari berbagai daerah di Indonesia. Kemudian sudah hadir juga Rektor Institut Kesenian Jakarta selaku Ketua Dewan Juri Lomba Komik Jalur Rempah, Ibu Indah Cahyawulan. Selamat datang Ibu. Dan sudah hadir juga seluruh komunitas yang terlibat dalam upaya membangkitkan kembali rempah Indonesia dan juga para tamu undangan yang kami hormati. Bapak Ibu hadirin sekalian, sebuah niat mulia untuk kemudian melihat warisan masa lalu dan menghidupkan masa depan demi kesejahteraan bersama tentunya perlu kita iringi bersama dengan doa. Untuk itu kami mengundang Bapak Wiono Undung untuk memimpin doa kita bersama pada hari ini. Kami persilahkan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua rahayu. Innalhamdalillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi surahli sadri wa yasirli amri, wahlul uddata min lisani yafqahu qawli. Hadirin ibu, bapak-bapak yang berbahagia, marilah sejenak kita menundukkan kepala seraya kita berdoa kehila kehadapan Ilahi Rabbi, Tuhan Yang Maha Esa. Doakan kami pandu ngetata cara islami bagi pemeluk agama lain, monggo silahkan untuk menyesuaikan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'ma wa yukafi umazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala li sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena atas limpahan rahmat-Mu
Pada siang hari ini kami berkumpul dalam acara apresiasi karya budaya rempah Nusantara dan launching website Jalur Rempah. Semoga acara yang kami laksanakan berada dalam lindungan dan ridho-Mu. Ya Allah, Ya Al-Hadi yang maha memberi petunjuk, tunjukilah kami untuk meniti masa depan peradaban rempah yang unggul demi mewujudkan masyarakat madani yang sejahtera bagi kemanusiaan. Ya Allah yang memiliki timur dan barat, semoga kami mampu mensifatimu, mensyukuri karuniamu, berubah jejak nilai-nilai budaya rempah yang telah menautkan timur dan barat, membuahkan ilmu pengetahuan, kemakmuran, toleransi, persaudaraan dalam bersuku, berbangsa, dan bernegara. Ya Allah yang maha penyantun, perkenankanlah kami untuk merawat, mengembangkan, memanfaatkan karuniamu akan jejak budaya Jalur Rempah untuk kemaslahatan umat, kesejahteraan, dan perdamaian dunia. Semoga capaian kami tahun ini menjadi energi dan penerang untuk perjalanan usaha kami selanjutnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Wiono sudah memimpin jalannya doa kita pada sore hari ini, semoga mengiringi langkah-langkah kita ke depan. Bapak Ibu hadirin sekalian, perkenalkan saya Prita Laura, saya akan memandu acara kita sepanjang hari ini. Saya pernah lama menjadi jurnalis, Bapak Ibu hadirin sekalian, dan ketika saya membuat liputan mengenai Jalur Rempah, saya sungguh terpukau ya, karena menurut saya ini satu sejarah yang luar biasa signifikansi peran Indonesia dalam ranah global. Dan sangat luar biasa sekali nilai rempah Indonesia pada saat itu, yang sayang sekali kalau generasi muda, generasi seperti saya atau anak-anak nanti yang kemudian memenangi lomba, tidak mengenal betapa luar biasanya sebenarnya apa yang kita miliki. Dan kita sudah tahu bahwa budaya pelayaran dan perkapalan di Nusantara ini sudah tercatat sejak 5.000 sebelum Masehi. Bahkan sejak 1.000 sebelum Masehi, masyarakat maritim Nusantara telah merajai ekspedisi laut dan menjadi andalan berbagai bangsa dunia. Masyarakat maritim Indonesia menyebarkan bahasa, teknologi, seni, tradisi ke seluruh penjuru dunia, bahkan membawa globalisasi untuk pertama kalinya di dunia dengan rempahnya. Bapak Ibu hadirin sekalian, kita saksikan bersama mozaik Jalur Rempah.
Sebagai mengumumi atau perdana menteri bagi raja Goa. Jutaan orang di setiap dapurnya. Rempah membuat wangi masakan, menciptakan. Kok kita di rumah jadul kayak gini? Ini itu rumah nenek buyut kamu. Secara historis itu muncul kira-kira 2000 tahun yang lalu. Alam Indonesia dengan limpahan rempahnya, kekayaan budaya salah satunya Wastra, dan potensi ekonomi kreatif khususnya dalam subsektor fashion menjadikan ramuan sinergi yang sangat kaya atas inspirasi unik dalam karya dan istimewa dalam pesona. Bila diracik dengan kolaborasi yang tepat dengan semangat kebersamaan, sukses untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya Direktorat Jenderal Kebudayaan yang melahirkan program Jalur Rempah. Sukses untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang melahirkan program Jalur Rempah Indonesia dalam Spice Up Your Fashions. Dan mudah-mudahan Bapak-Ibu, rempah-rempah kita ini akan bisa kita optimalkan sebagai kekuatan kita. Dalam rangka kita merevitalisasi kembali Jalur Rempah ini, itu kita melakukan kegiatan tentang festival yang menyangkut dengan rempah. Di Halmahera Barat sendiri ada 3 festival yang kita lakukan, yaitu pertama festival Teluk Jailolo, ini tentang kebudayaan juga. Yang kedua, festival Kepulauan Rempah. Ya, ini yang kita mengupas habis tentang bagaimana rempah-rempah itu yang berada di Kabupaten Halmahera Barat. Terus yang ketiga, festival Tujuh Suku atau Rera Temding yang disponsori oleh Dirjen Kebudayaan. Nah, inilah yang tadi bagaimana kita mentransfer seluruh ke generasi muda. Betul. Bagaimana mereka mengingat kembali tentang rempah-rempah yang masuk merupakan bagian dari budaya itu sendiri.
Pemerintah Aceh menyambut baik terlaksananya program Jalur Rempah menjadi warisan dunia yang harus diakui oleh UNESCO. So why I always brought Indonesian spice paste called bumbu. I want to show the world the taste of origin of Indonesia. There was this exchange of culture, of language, religions, architecture, spices, and also gold, as well as the sandalwood that Pak Restu mentioned. Selamat sore Bapak dan Ibu. Kita aplaus untuk rempah Nusantara. Sebagai tanda penghormatan kita untuk Nusantara. Mohon izin sekedik kiranya Bapak dan Ibu mohon berdiri di tempat. Boleh persilakan kita tunjukkan kecintaan kita untuk Indonesia. Bapak dan Ibu, boleh kita berjalan-jalan mengelilingi Nusantara dengan melihat gerakan yang sama. Kita samakan satu persepsi. Cinta Indonesia. La 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 la. Boleh silakan ikuti bersama Bu. Kira. Hey, la 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 la. La 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 la. Kita jalan-jalan dari Sabang sampai Merauke, guys. Silakan Bu, ikutin. Ayo Bapak dan Ibu, kita gerakan. Kita jalan ke Aceh, yuk. Bungong jempa, Mekadi Aceh. Bungong celebe, celebe indah lagoina. Putih kuning, bedang meriah, bungong sigula, indah lagoina, putih kuning, bedang meriah, bungong sigula, indah lagoina. Ada bumbu rendang. Ada bumbu yang lain-lain yang luar biasa. Kita jalan-jalan ke Padang yuk. La 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 la. Bagaimana gerakan tari Padang yuk? La 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 la. Tari piring ya. Hey. La 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 la. La 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 la. Kamu sebar bergerak. Maliri yang Padang. Dan maliri yang bahui, maliri yang tandang dan bangku. Hey, hey. Maliri yang batang dan maliri yang bahui, maliri yang tandang dan bangku. Yeah. Jani halayanyo sungai Jaran warisan urang. Hey! Bukit tinggi sekali lagi ha. Jani halayanyo sungai Jaran warisan urang. Bukit tinggi. Kita ke Kalimantan yuk. Ya gerakannya apa ya? Coba ikuti lagi gerakannya. Tarik Kalimantan. Semua. Go. Sik-sik periuk langsung ping dari Jawi. Datangnya ke Cimo bawa kepiting dua ekor. Sik-sik periuk langsung ping dari Jawi. Datangnya ke Cimo bawa kepiting dua ekor. Datangnya ke Cimo bawa kepiting dua ekor. Datangnya ke Cibo bawa kepiting dua ekor. Jawa Tengah, Jawa Timur ada? Bagaimana tarik gerakannya yo? Dan rempah-rempahnya dari Jawa Tengah, Jawa Timur. Hey, ya eh, ya eh. Ah, ini jadi cakil ada misal ya. Hey, ya eh, hosra, hosra. Hey, ya eh, ya eh.
ya eh, asik. Lagunya pasti hafal, barengan. Ya. Lir ilir, lir ilir, tandur rewes semilir, tak ijo royo royo, tanggemi pangan penan. Ja angur, tanggung hebing mikui, lenyuk lenyuk belek lo dan dari di dalam. Lir ilir, lir ilir, tandur rewes semilir, tak ijo royo royo, tanggemi pangan telanya. Ja angur, tanggung hebing mikui. Lenyuk lenyuk belek lo dan dari dotir. Dari Bandung Jawa Barat ada? Boleh tari jaipongan boleh? Luar biasa, yuk kita dari jaipongan, yeay! Ele ei, ele baru dak juang ka Jambi. Embung ei, embung sien badak lo kamari. Ewe ei, ewe dak jostir ke si jendil. Dilong dil, dilong si jendil di dawuk kelong. Sekali lagi! Ele ei, ele baru dak juang ka Jambi. Embung ei, embung sien badak lo kamari. Ewe ei, ewe gesli badil ku si jendil. Dilong dil, dilong si jendil di rawuk kelong. Ayak listrik silat bu. Doang sedikit caang naka mana-mana. Ayak istri jangkung alit. Kempot nadi napipina. Lenong yuk Jakarta. Asik. Awas. Bagaimana jadi lelong? Asik. Itu. Ini lagunya. Lagu lama ya tuan dari Jakarta. Asik. Bolehlah kita menuntur hati untuk melepas hati nan lari. Burung dara, burung merpati. Terbang cepat ya tuan di atas awan. Bolehlah kita ikut menari untuk menghibur hati nan lara. Boleh ke Sulawesi ya? Boleh, tapi berhenti aja, jangan kau usah berderet ya. Bagaimana kita Sulawesi jalan-jalan ya? Sayang, sayang, sifat dukaan, batinggu, tinggu, gorokan. Sayang, 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 sifat dukaan, batinggu, tinggu, gorokan. Sayang. Batu mangemo talanan jauh batenggu tenggu nelaku sayang. Batu mangemo talanan jauh batenggu tenggu nelaku sayang. Mana yang boleh ya? Angkat tangannya semua ke atas bu. Tangannya angkat semua ke atas. Kita jalan-jalan. Bali! Cak, 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 cak. Matanya dimainin lu matanya ya, siap. Biasanya keluar matanya. Sabin! Hei! Alah kicar tak jangir jangir badai dopong. Alah kicar tak jangir jangir badai dopong. Tepiak sedih tepiak sedih badai dopong. Tepiak sedih tepiak sedih badai dopong. Seriak serio lalang. La 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 la. La 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 la. Tangan kanannya buat atas. Tangan kanan di atas. Oke, semua sudah di atas. Ini buat sahabat kita. Mudah-mudahan tetap terjaga satu NKRI, betul? Dekatkan ke bibir. Dekatkan ke bibir. Kita bilang semua untuk Papua. Nyanyi semua, boleh. Hey yam kurambe yam kurambe yam kurambe yam kurambe yam ku. Hey yam kurambe yam kurambe yam kuram yam kurambe yam ku. Ho! Sa nyanyi ya. Hey yam kurambe yam ku arnawa kambe semua. Hey yam kurambe yam ku arnawa kombe temelogibe yuwalu kuwa meko yuwalu bungo awe ade temelogibe yuwalu kuwa meko yuwalu bungo awe ade. Honke honke
Ongeriru, Ongke jambe, jamberiru, Ongke Ongke, Ongeriru, Ongke jambe, jamberiru. Sekali lagi bu, Ongke Ongke, Ongeriru, Ongke jambe, jamberiru, Ongke Ongke, Ongeriru, Ongke jambe. Jambe di roho, yeah, oh, yeah, la 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 la, aku cinta Indonesia. Luar biasa kebanggaan kita buat karya-karya besar anak bangsa. Inilah perjalanan kita di Rempah Nusantara.
Iya, kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu hadirin sekalian. Menutup mozaik jalur rempah tadi baru saja kita saksikan sebuah film animasi karya Garin Nugroho. Mengenai, boleh tepuk tangan Mas, silahkan. Mengenai perjalanan cengkih yang bisa menjadikan Nusantara melegenda di dunia. Luar biasa, tadi kita bisa saksikan bagaimana dari cengkih di Indonesia bisa ke berbagai daerah di dunia dan menggerakkan peradaban seperti yang tadi kita saksikan pada film animasi tadi. Bapak Ibu hadirin sekalian, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Restu Gunawan selaku Direktur Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kami persilahkan Bapak Restu Gunawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Mbak semalam ngap juga kalau ngomong pakai masker, jadi mohon maaf saya buka. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Ananto Kusumasita selaku Ketua Komite Jalur Rempah. Ini yang kerja keras itu beliau. Saya itu enggak pernah datang kalau rapat, beliau selalu yang macam-macam lah, gerilya kemana-mana juga, bahkan tua-tua begitu, sudah sampai Bali, sampai Sulawesi, saya malah di Jakarta saja, ke Surabaya, ke Aceh juga, terima kasih Pak Ananto yang sudah bekerja keras. Kemudian ada Bu Eri, sahabat saya, Pak Kuat, Mas Anton, mewakili pelindungan. Kemudian Pak Fuad, senior saya, inspektur utama, Bu Rektor, Mas Iwan Gunawan, Mbak PLT Deputi Andri, kadang-kadang lupa, padahal sudah kenal sudah lama gitu. Bu Yayu seluruhnya, teman-teman, puji syukur alhamdulillah kita sampai di sini acaranya. Nanti akan berlanjut lagi tahun depan. Saya ceritakan sedikit saja bahwa awalnya kita sungguh tersyok-syok mikirin jalur rempah ini, karena pertama DIPA juga baru turun tanggal 2 Mei kalau tidak salah waktu itu. Kita sudah berdiskusi panjang lebar, kemudian mengeksekusinya bagaimana, tentu alhamdulillah kita bisa menghasilkan ini. Hari ini kita sebagai ungkapan rasa syukur dan rasa terima kasih kepada tim di pusat, kemudian juga inspektorat yang selalu mendampingin. Mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat juga Pak dalam membelanjakan uangnya juga. Kemudian UPT, Pemda yang sudah kerja keras bersama. Ini awalan yang cukup bagus insya Allah Bapak Ibu semua. Juga tim Yuri seluruhnya. Mudah-mudahan kerjasama kita ke depan bisa diperluas dengan gotong royong, biaya masing-masing tidak didukung oleh Kemdikbud lagi, yang pokok itu. Kemudian kita perkuat ekosistemnya ini Bapak-Ibu, karena ini kan kerja keras bersama. Jadi tadi ceritakan Mbak Prita tadi, ini kekayaan ini harus kita pupuk bersama-sama secara gotong royong. Jadi terima kasih atas kerja keras kita semua, apresiasi Bapak-Ibu semua. Mudah-mudahan pada waktunya nanti jalur rempah diakui sebagai warisan budaya dunia. Tentu perlu bantuan dari Bapak-Ibu semua, bantuan sumber-sumber dan lain sebagainya. Kemudian juga memberi manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat, baik itu untuk pendidikan, untuk diplomasi, untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Yang utama itu saya kira. Saya kira itu, terima kasih. Akhirul kalam bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Rahayu. Terima kasih Pak Direktur. Mohon kiranya tetap berkenan berada di atas panggung. Karena kita akan langsung melanjutkan acara selanjutnya. Pemberian hadiah kepada para pemenang komunikasi kategori poster. Kemudian juga animasi dari berbagai tingkat sekolah. Dan untuk itu kami juga mengundang Ketua Komite Jalur Rempah, Bapak Insinyur Ananto Kusuma Seta, MSc PhD juga berkenan untuk naik ke atas panggung. Serta juga kami mengundang PLT Deputi Konservasi Arsip Nasional Republik Indonesia, Ibu Mukti Siswati, kiranya berkenan juga untuk naik ke atas panggung, Ibu Mukti.
serta kami mengundang Auditor Utama Inspektur 1 Irjen Kemdikbud, Bapak Fuad Wiono. Kami mohon kehadirannya juga di atas panggung, Pak, serta juga Ibu Indah Cahyawulan selaku Rektor IKJ yang juga Ketua Dewan Juri Lomba Komik Jalur Rempah. Kami persilahkan untuk naik ke atas panggung. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, untuk kemudian juga mentransfer ya semangat rempah Indonesia, membangkitkan kembali rempah Indonesia kepada generasi muda. Untuk itu telah dilakukan kompetisi, di antaranya adalah kompetisi poster, komik, dan animasi. Dan kompetisi tersebut melibatkan pelajar, mahasiswa, komunitas, dan masyarakat umum. Dan Bapak Ibu hadirin sekalian, inilah para pemenangnya. Pemenang kompetisi visualisasi rempah kategori poster tingkat mahasiswa, Emiliano Karisma Tardi Fiasto. Pemenang kompetisi visualisasi rempah kategori poster tingkat SMA, SMK, dan MA sederajat, Nur Ridwan. Pemenang kompetisi visualisasi rempah kategori animasi tingkat SMA, SMK, dan MA sederajat, Muhammad Fatan Fadlirur Rahman. Pemenang kompetisi komik jalur rempah kategori komik untuk anak, Cindy dan Amir Muhtar. Pemenang kompetisi komik jalur rempah kategori komik untuk remaja, Gaga Setiabrata dan Putu Alveran. Baik, untuk menyerahkan hadiahnya, kami mohon kiranya Bapak Direktur Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan, Bapak Restu Gunawan, menyerahkan hadiah kepada Emiliano Karisma Tardi Fiasto, selaku pemenang kompetisi visualisasi rempah kategori poster tingkat mahasiswa. Baik, kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu hadirin sekalian, penyemangat untuk adik-adik kita. Iya. Nah, harus ditunjukkan itu nilainya luar biasa ya. Semoga bisa mendorong karya-karya selanjutnya dari Emiliano. Nah, berikutnya kami mohon kesediaan Bapak Ananto untuk dapat memberikan hadiah kepada Nur Ridwan selaku pemenang kompetisi visualisasi rempah kategori poster tingkat SMA, SMK, dan MA sederajat. Kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu hadirin sekalian. Terima kasih, luar biasa sekali karya-karyanya. Dan berikutnya Ibu Multi Siswati kiranya berkenan memberikan hadiah kepada Muhammad Fatan Fadlirur Rahman, pemenang kompetisi visualisasi rempah kategori animasi tingkat SMA, SMK, dan MA sederajat. Kita berikan tepuk tangan yang meriah, penyemangat Bapak Ibu hadirin sekalian. Terima kasih banyak Ibu Multi. Dan selanjutnya kiranya berkenan Bapak Fuad Wiono memberikan hadiah kepada Cindy dan Amir Muhtar selaku pemenang kompetisi komik jalur rempah kategori komik untuk anak.
Selamat untuk Anda, sekali lagi tepuk tangan untuk para generasi penerus bangsa ini. Terima kasih banyak Pak Fuad Wiono. Dan selanjutnya kami mohon Ibu Indah selaku Ketua Dewan Juri Lomba Komik Jalur Rempah memberikan hadiah kepada Gaga Setia Brata dan Putu Alveran, pemenang kompetisi komik Jalur Rempah untuk kategori komik untuk remaja. Kita berikan apresiasi lagi Bapak Ibu hadirin sekalian. Terima kasih, kami mohon sekiranya silakan bergabung dan berfoto bersama dengan para pemenang Bapak Ibu. Turu rahayu kasilu grahayu. Hasil-hasil karya mereka sungguh luar biasa. Semoga bisa memancing kreativitas dari generasi muda lainnya untuk mengisi ruang-ruang publik, ruang-ruang di media sosial, ruang-ruang di internet untuk membangkitkan semangat rempah Indonesia. Boleh foto yang semangatnya Pak? Mungkin begini atau begini? Ya. 3, 2, 1. Ya, kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu hadirin sekalian. Luar biasa, terima kasih. Ini bentuk penyemangat ya dari generasi sebelumnya kepada generasi-generasi muda. Terima kasih dan Bapak Ibu mohon tetap berada di tempat dan kepada para pemenang kami boleh silakan untuk kembali duduk. Karena Bapak Ibu kami akan minta pada hari ini kita sekaligus akan melaunching. Ya Bapak Ibu, pada hari ini kita akan sekaligus meluncing website jalurrempah.kemdikbud.co.id, sebuah ajang komunikasi kepada publik yang semoga dapat membangkitkan inspirasi, kreativitas dan juga pengetahuan mengenai kekayaan rempah Indonesia. Dan sebagai simbolisasi, ini bukan penandatanganan ya Bapak Ibu, bukan. Karena nanti sesaat lagi kita akan, nah ini dia, para penari sudah akan hadir dengan lumpang. Nanti kita akan sama-sama memukul lumpang bersama. Kita berikan tepuk tangan untuk para penari kita. Allahu Rabbuna ala nuril mumin ada lumpangnya dan saya akan menghitung Pak, menghitung tapi semuanya ikut menghitung ya, karena kan tadi Pak Direktur mengatakan ini upaya bersama, jadi sebagai satu bentuk simbolisasi upaya bersama kita menghitung bersama ya, sepakat Bapak Ibu? Sepakatnya lemes banget sih, sepakat Bapak Ibu? Nah, saya mulai dari 3, 2, kemudian 1 ikut ya Bapak saya. Begitu 1 langsung dipukul sekuat-kuatnya dan selama-lamanya ya Pak ya. Tapi jangan sampai kena temannya ya, bahaya. Baik, 3, 2, 1. Resmi diluncurkan website jalurrempah.kemdikbud.co.id. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk peluncuran website kita kali ini. Sungguh website yang sangat luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu. Kami persilakan untuk dapat kembali ke tempat. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ya, website ini ditujukan sebagai satu
media edukasi dan informasi yang memperkaya sekaligus juga memberikan inspirasi. Yang paling penting ini inspirasi. Karena ketika inspirasi dapat menyebar, maka kreativitas itu dapat menyebar secara mandiri seperti tadi yang Pak Direktur sampaikan. Khususnya ini untuk menyasar kepada generasi milenial Indonesia dan generasi muda lainnya untuk semakin mencintai budaya dan meneguhkan jati diri serta menguatkan jati diri bangsa. Bapak Ibu hadirin sekalian, saya sudah sempat mengintip ya, website-nya bagus sekali, desainnya bagus, isinya bagus, mudah dibaca. Tapi kita akan ngintip bersama-sama ya, website-nya seperti apa dengan menyaksikan video berikut ini. Website jalurrempah.kemdikbud.go.id merupakan salah satu bentuk pengembangan digital platform mengenai budaya Jalur Rempah. Dalam website ini terdapat berbagai macam informasi mengenai Jalur Rempah dan kebudayaan yang terbentuk. Asimilasi budaya dan keterhubungan antar bangsa di Indonesia tidak terjadi begitu saja. Di masa lampau, kehadiran para pedagang antar bangsa memiliki peran penting terhadap perkembangan budaya yang masih bisa kita lihat dan rasakan jejaknya. Hal ini disebabkan oleh komoditi rempah yang berasal dari berbagai kepulauan di Nusantara yang terlibat dalam lalu lintas perdagangan di masa lampau, sehingga menjadi salah satu rute budaya. Website jalurrempah.kemdikbud.go.id dapat dinikmati dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Pada kanal tentang, terdapat 3 subkanal, yaitu jalur, jejak, dan masa depan tentang Jalur Rempah. Pada kanal jalur, mengandung informasi mengenai lintasan jalur perdagangan rempah dari satu titik ke titik lainnya, menghidupkan kembali beragam kisahnya, menghubungkan kembali berbagai jejaknya. Pada kanal jejak, terkandung informasi mengenai jejak globalisasi dari perniagaan rempah masa lalu yang menciptakan hubungan lintas budaya, menampilkan jejak antar bangsa dan antar suku bangsa sebagai warisan dan pengetahuan hari ini. Pada kanal masa depan, terkandung informasi mengenai penggalian kembali ekosistem bahari yang terdiri dari rute dan jejak masa lampau, suatu sudut pandang dan fondasi dari masa lalu sebagai masa kini, rangkaian ingatan kolektif sebagai pengetahuan dalam membangun masa depan. Pada kanal artikel, terdapat berbagai macam informasi dan artikel baik berupa feature dan berita mengenai Jalur Rempah maupun tulisan-tulisan yang dimuat dalam berbagai kanal publikasi yang tentu saja menambah pengetahuan kita tentang budaya rempah Nusantara. Sementara pada kanal kegiatan, terdapat informasi berbagai agenda dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam menghidupkan lagi memori Jalur Rempah untuk pemajuan budaya Indonesia yang tentu saja sangat menarik untuk diikuti dan berperan aktif. Pada kanal media, terdapat subkanal audio, foto, video, dan publikasi yang merangkum keseluruhan kegiatan Jalur Rempah oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sedangkan pada kanal kerjasama, mengandung informasi semua pihak yang terkait dan berperan aktif pada program Jalur Rempah ini, hingga pada tujuan utama penetapan Jalur Rempah sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO. Mari bersama-sama kita mengunjungi website www.jalurrempah.kemdikbud.go.id. Jalur Rempah adalah sebuah narasi sejarah. Narasi yang menghubungkan titik-titik di seluruh Nusantara ini di dalam satu kesatuan. Seperti kita tahu, Jalur Rempah bukan hanya soal rempah. Di dalam jalur itu terjadi pertukaran budaya, kesenian, bahasa, dan berbagai macam ekspresi kebudayaan lainnya. Dan dalam Jalur Rempah kita juga belajar bagaimana berhubungan dengan alam, memanfaatkan kekayaannya tanpa merusaknya. Sebuah pembangunan yang berbasis kesadaran ekologi dan juga pemahaman mengenai kekayaan budaya kita. Jalur Rempah sekarang ini juga kita bangkitkan untuk memberi kontribusi bukan hanya bagi Indonesia, tetapi juga bagi dunia. Berbekal pengalaman sejarah yang begitu panjang,
kita tentu berharap bahwa di masa sekarang pun jalur rempah, yaitu jalur kebudayaan, akan terus memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan dunia. Saat ini sudah hadir sebuah situs yang merekam dengan baik capaian-capaian yang sudah dilakukan melalui program Jalur Rempah ini, menghadirkan sejarah dalam berbagai bentuknya, yaitu jalurrempah.kemdikbud.go.id. Dan kita berharap melalui website ini, kita bisa menyiarkan terus perkembangan mengenai Jalur Rempah yang sekarang sedang diselenggarakan oleh Kemdikbud. Dan saya mengucapkan selamat dan juga terima kasih kepada semua pihak yang sudah berkontribusi sehingga terbentuknya situs jalurrempah.kemdikbud.go.id. Buat seluruh Sobat Nusa, jangan lupa ikuti akun Jalur Rempah RI di seluruh media sosial. Demikian, terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak Ibu hadirin jalur sekalian. Jalur Rempah adalah jalur budaya, yakni asimilasi dan ketersambungan budaya antar suku, pulau, agama, dan antar bangsa yang disatukan oleh nilai-nilai universal rempah. Lewat platform Jalur Rempah, kita dapat melihat kembali peran nyata dari nilai rempah yang dihasilkan Nusantara, yang mampu menciptakan interaksi budaya dan memiliki peranan penting terhadap perkembangan peradaban baik di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Melalui website jalurrempah.kemdikbud.go.id, kita berfokus pada tiga kanal utama, yakni jalur atau the route, jejak atau the trace, dan masa depan atau the future. Dari the route, kita melihat kembali lintasan rute perdagangan rempah yang menghubungkan antar titik, menghidupkan kembali narasi sejarah dari sudut pandang Nusantara yang telah dibangun oleh nenek moyang kita sejak ribuan tahun lalu. Ini tentunya akan menjadi wadah sekaligus dokumentasi yang mencatat peran mereka yang telah menjahitnya menjadi jalur peradaban budaya lokal, regional, dan global. Melalui The Trace, kita akan menampilkan beragam warisan multikultural, baik tangible maupun intangible, yang dihasilkan dari asimilasi budaya antar manusia itu. Ini adalah simpanan nilai budaya yang menjadi memori kolektif bangsa kita yang sekaligus menjadi bukti adanya jejak dari peradaban yang terjadi karena jalur rempah itu. Dan dari the future, kita akan menggali, melestarikan, mengembangkan dan memanfaatkan kekayaan dan potensi budaya serta ekosistem yang kita miliki sebagai modal untuk pembangunan di masa yang akan datang. Kesehatan, gastronomi, fashion, seni budaya, dan pariwisata adalah contoh sektor yang bisa dikembangkan di sepanjang jalur rempah. Tentu ini sebuah kerja berkelanjutan, menghidupi, juga membahagiakan manusia yang terlibat di dalamnya. Dengan ini, saya ucapkan selamat atas peluncuran website Jalur Rempah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Semoga menjadi platform yang bisa mewadahi semua pemangku kepentingan untuk berinteraksi sekaligus sebagai modal bersama untuk melajukan Jalur Rempah sebagai warisan dunia. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim, akhirnya website Jalur Rempah diluncurkan. Website yang diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, diharapkan bisa menyatukan ide, gagasan, berkaitan dengan pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan jalur rempah. Kita tahu rempah-rempah mempunyai
ekspektasi yang cukup luas di dalam kehidupan bermasyarakat, baik pada masa lalu maupun masa kini. Bahkan tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia pada masanya. Untuk itu, website ini saya kira akan mempunyai manfaat cukup luas kepada masyarakat, baik itu untuk diplomasi maupun untuk pendidikan. Terima kasih. Ya Bapak Ibu hadirin sekalian, itu tadi sekelumit mengenai website yang bisa dapat Anda langsung akses ya dalam perjalanan pulang, dan juga tadi pesan-pesan yang juga semoga bisa menyemangati Bapak Ibu hadirin sekalian. Mohon maaf tadi keseleo dikit ya, MC-nya kecepatan masuk. MC-nya, bawaan MC kalau ngeliat logo langsung bawaannya masuk gitu. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Nah, dengan menyaksikan video ini, kita acara kita sudah selesai. Namun sebelumnya, saya ingin Bapak Ibu hadirin sekalian ikut mendukung cita-cita upaya-upaya yang dilakukan oleh rekan-rekan Kemdikbud di sini dengan tepuk tangan yang meriah. Tapi sebelum belum. Ada dua nih. Tepuk tangan yang pertama adalah untuk cita-cita nanti 2024 ya Pak Direktur ya, diakui sebagai warisan dunia UNESCO ya. Gimana? Warisan dunia UNESCO 2024. Ya, semangat. Yang kedua, untuk maju terus dan menginspirasi upaya-upaya membangkitkan rempah Indonesia ke generasi-generasi Indonesia selanjutnya, walaupun itu lewat dari 2024. Bagaimana? Tepuk tangan yang meriah. Ya. Terima kasih Bapak Ibu hadirin sekalian untuk partisipasi Anda pada hari ini. Kami percaya semua yang hadir pada hari ini tidak hanya berpartisipasi dalam waktu dekat, tapi juga di waktu yang mendatang, juga berpartisipasi panjang dan mandiri. Itu lagi-lagi tadi pesannya dari Pak Direktur juga, walaupun kita juga punya dengan berbagai sumber daya kita bisa ikut terus melestarikan rempah Indonesia. Dan sebelum pulang, Bapak Ibu hadirin sekalian, kami mengajak Bapak Ibu untuk menyaksikan di samping kiri saya ini ada hasil karya dari para pemenang. Jadi Bapak Ibu bisa ikut menyaksikan, kemudian bisa difoto, bisa juga diupload di media sosial Bapak Ibu hadirin sekalian. Silahkan begitu ya untuk melihat-lihat terlebih dahulu. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.